Prediksi BRI Liga 1, PSM Makassar versus Arema. PSM Makassar akan berjumpa Arema FC pada pekan kelima BRI Liga 1 2022-2023, Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora B.J. Habibie mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. PSM Makassar dan Arema FC menang dengan skor identik 2-1 pada laga pekan keempat, PSM menang di kandang Rans Nusantara FC. Sementara, Arema FC menang ketika bermain di kandang juara bertahan BRI Liga 1 yakni Bali United. PSM saat ini berada di posisi ketiga klasemen BRI Liga 1 dengan 10 poin, Wiljan Pluim dan kolega menjadi satu dari tiga tim yang belum kalah di BRI Liga 1, PSM 3 kali menang dan sekali imbang pada 4 laga yang dimainkan. Arema FC cenderung belum stabil, sebelum menang lawan Bali United, Singo Edan sempat ditahan imbang PSS Sleman di kandang sendiri, hasil tersebut bahkan sempat memunculkan tagar Almeida out di kalangan fans Singo Edan. Yang menarik dari duel PSM Makassar versus Arema FC adalah pertemuan sang pelatih. Ini bakal menjadi duel sesama pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares di kubu PSM dan Eduardo Almeida sebagai pelatih Arema. Perkiraan susunan pemain, PSM Makassar dengan formasi 3-4-3, Reza Arya Pratama, Akbar Tanjung, Yuran Fernandes, Agung Manan, Yance Sayuri, Kenzo Nambu, Muhammad Arfan, Rizky Eka Pratama, Yakob Sayuri, Everton, Wiljan Pluim. Arema FC dengan formasi 4-5-1, Adilson Maringa, Rizky Dwi Febrianto, Sergio Silva, Bagas Adi, Johan Alfarizi, Renzi Yamaguchi, Jayus Haryono, Gian Zola, Dendi Santoso, Adam Alis, Abel Kamara.